Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini, kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini. Apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan lukamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti. Apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah. Agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.